Pagi ini kami dari Polsek Kumpe Ulu mendapatkan laporan terhadap penemuan mayat di RT 07 Desa Teluk Raya, yang mana lokasinya di kolam ikan milik saudara Robi. Kami mendatangi TKP bersama-sama dengan tim identifikasi, tim unit reskrim, dan Babinsa serta Babinkamtibmas. Setelah kita mendatangi TKP, kita menemukan salah satu korban atau mayat yang kita temukan di dalam kolam sudah mengapung. Kemudian kita evakuasi dan kita lakukan identifikasi awal di lokasi TKP. Lalu kita menemukan beberapa barang bukti seperti rokok, sendal, dan si korban menurut pengakuan dari pemilik kolam sudah selama 2 bulan bekerja di kolam tersebut. Dan kita sudah melakukan evakuasi awal tadi di lokasi TKP. Penyebab kematian korban? Penyebab kematian korban pada saat ini kami masih dalam proses penyelidikan. Tentunya nanti sudah kita lakukan evakuasi dan identifikasi awal. Mungkin nanti menunggu perkembangan proses penyelidikan selanjutnya. Untuk saat ini korban dibawa kemana? Korban sudah diamankan, sudah dibawa ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Dan akan dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan pengecekan dan otopsi nanti apabila keluarga korban menyetujui untuk dilakukan otopsi terhadap korban. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.